Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat YouTube, saya yang ada di berada di manapun, semoga sehat, panjang umur, murah rezeki, dan dipermudahkan segala urusannya. Dan yang janda dan yang duda, semoga cepat dapat jodoh. Dan yang punya istri, suami, semoga bahagia samawah dunia dan akhirat. Dan yang belum dapat jodoh, semoga dipercepatkan jodohnya. Oke, nah ini selanjutnya resep balado telur dan tempe. Dan bahan-bahan apa aja yang dipersiapkan? Ayo lihat bahan apa aja. Oke, lanjut dibahas. Bahan-bahannya, telur yang sudah saya rebus dan saya kupas kulitnya, dan telurnya agak jelek ya guys. Dan kemudian tempe yang sudah saya potongin seperti itu. Dan selanjutnya lengkuas yang sudah saya geprek, dan daun jeruk dan batang serai yang sudah saya geprek, kemudian bawang merah dan bawang putih yang sudah saya cincang, dan sasak santan kelapa 1 kotak, dan bumbu instan saya pakai 2 bungkus. Dan bahan-bahannya yang sudah saya persiapkan, langkah selanjutnya kita mulai memproses. Kemudian teflon yang sudah saya siapkan, saya tuangkan minyak sayur secukupnya. Tunggu sampai minyak sayur panas. Saya nyalakan api ya guys. Tadi apinya kecil, sekarang sudah saya besarkan. Dan kemudian selanjutnya kita memproses bumbunya yang tadi yang sudah saya cincang kasar. Ini bumbu sebagai tambahannya ya guys, supaya hasilnya itu enak. Dan tunggu sampai kekuningan bumbunya ya guys. Nah, saya aduk-aduk sampai merata. Nah, ini sering diaduk ya guys. Nah, kemudian langkah keduanya lengkuas dan batang serai dan daun jeruk. Nah, kemudian saya aduk-aduk kembali. Sering-sering diaduk ya guys, supaya tidak gosong bumbunya. Dan kemudian setelah selesai ini, kita persiapkan bumbu instannya. Kita masukkan bumbu instan yang satunya ya guys. Kan tadi ada 2 bumbu instannya, yang satu sudah saya masukkan duluan.
Kemudian yang satunya juga saya masukkan. Berarti bumbu instannya tadi ada dua, sudah saya masukkan semuanya. Nah, kita aduk-aduk sampai merata dan bumbunya juga tanak, supaya nanti itu hasilnya itu bener enak, luar biasa enak banget. Orang itu kalau kreatif masak itu hasilnya pasti masakannya itu enak. Beda tangan, beda rasa. Dan kemudian saya masukkan air sedikit ya guys, supaya bumbunya nah tadi lebih lembut, lebih panas. Soalnya ini balado telur dan tempe ya guys, saya tidak memakai terlalu banyak kuah. Kita pakai secukupnya. Dan sekarang saya persiapkan, saya masukkan itu gula putih ya guys, supaya rasanya itu cukup. Dan kemudian garam itu 1 sendok. Dan kemudian saya persiapkan telur. Telur saya masukkan duluan supaya bumbunya itu meresap di dalam. Dan kemudian tempe juga saya masukkan semuanya. Saya aduk-aduk sampai merata. Nah, sekarang sudah tercampur semuanya. Kemudian langkahnya selanjutnya, tunggu ini selama 15 menit ya guys, supaya itu bumbunya juga meresap di dalamnya. Dan langkah berikutnya saya coba rasanya itu gimana, pemrosesannya itu gimana, sudah pas apa belum. Saya aduk-aduk pakai sendok ya guys, karena tempatnya itu, tempatnya itu agak kecil, tidak cukup. Kemudian sasa santan kelapa saya persiapkan. Dan yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak.
Kalau yang kepengen channelnya itu subscribe, kunjunglah ke channel saya supaya saya kasih like, comment, subscribe gratis. Nah, saya aduk-aduk lagi ya guys. Oke, sekarang santan yang sudah saya siapkan tadi saya masukkan pelan-pelan. Saya sisain sedikit santannya. Nanti kalau masih kurang saya tuangin santan lagi. Tadi sisanya masih ya guys. Nah, oke, dukung terus channel saya ya guys supaya cepat berkembang. Nah, tadi sisanya masih sedikit saya tuangkan ya guys. Mohon like, komen dan subscribe supaya cepat berkembang. Nah, ternyata sudah oke, ternyata sudah enak dan ini sudah mendidih. Ini bisa dimakan sama nasi hangat-hangat ya guys. Dan tonton video selanjutnya. Dan saya kasih gula tadi kurang. Saya kasih lagi. Tolong ya guys, bagi yang pemula kalau melihat atau lihat channel atau melihat video, jangan di skip iklannya ya guys, karena kalau di skip itu iklannya itu tidak ada pendapatan, estimasi pendapatan ya guys. Kasihan kalau tidak dapat estimasi pendapatan. Nah, ini sekedar saya ucapkan, kalau bisa itu jangan di skip ya bagi pemula. Oke, ini sudah siap. Kita sajikan. Ini prosesnya sudah selesai. Ini gulai, telur sama tempe. Dan saya ucapkan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video berikutnya.